live version. Siapa nih guys, vokalisnya siapa? Show, welcome back. Today reaksi. Ya, balik lagi masih bersama kita reaksi ada Agit, Ais dan Bagus. Oke. Apa nih guys? Baru nih kayaknya nih. Ya, kali ini edisi band. Ya. Oh. Kali kan udah day 6. Terus. Nah, ini kemarin banyak banget yang gua tahu nih Bang enggak yang komen pasti dikit gitu-gitu kan orang-orang yang. Tapi sumpah bagus ini soalnya udah lebih dulu daripada Day 6 dan Terus. Oh. Oke. Okay. Enggak apa-apa, jangan takut ini. Jangan takut kalau yang kom, apa yang request dikit. Enggak apa-apa, kasih rekomendasi aja. Iya. Yeah. Ini aku juga enggak pernah tahu sih lagunya kayak gimana sih End Blue. Cuman sering banget disebut Casey End Blue. Ya zaman-zaman itu K-pop lagi booming awal-awal 2015, 2014. Oh iya. Ya band-band kan kalau sekarang Day 6 yang namanya dulu tuh si Enbru. Oke. Okay. Ayo kita cek aja ya si Enbru, si Enbru. Ini yang mau ini juga. Apa? Oh, comeback. Enggak tahu. Belum tahu. Penasaran sih soalnya dia band-band awal-awal yang terkenal. Jadi si band Nokia. Silver. I'm sorry. iPhone. Oh, lebih London jadinya kan. Tadi enggak mau di Silver ya? I'm sorry. I'm sorry. Ini di rooftopnya The Beatles bukan? Bisa jadi. Kayak tempat settingnya GD juga tuh. Rook. Kayaknya sih ya. Di rooftopnya last concertnya The Beatles tuh. Apa kamera sih hitam putih kan? Gimana sebenarnya om? Kan lebih dulu. Oh ini yang menginspirasi yang aku. Tapi berantem nih. Udah kayak Cross. Iya, satu. Oh beda ya, ini sing gitar di sini. Oh vokal sih lorot juga. Iya ya. Wow, bassnya lama sih. Eh feelnya feel musik rock mana sih kayak emang pop rock pop rock. Soalnya suaranya mendukung. Gak greget dong lempar pick, gak kelihatan. Iya.
lempar gitar gitu. Apa ya, Cuk? Ini nomor perban, perbannya tadi. Dia benar enggak gara-gara berantem? Oh, yang oh, berantem yang itu ya, bukan yang satunya ya? Oh, ya ini yang lempar bunga. Ya, tidak. I'm sorry. Orang-orangnya tadi enggak ada live-nya apa ya? Kayaknya lebih enak nonton live-nya deh. Tenang, enggak usah bingung. Kayaknya di back sih. Gila kayak lo yang mantap nonton gitu. Oke. Konser ya. Tonton live-nya guys ya. Yo. Enak suaranya. Oh gini di story sini yang mantap ya. Wasik. Oh, Tokyo. Woo. Rambutnya enggak gini. Kayak spesial satu ya. Coba dong. Udah mulai. Rambutku aneh ya tuh. Ganti juga rambut. Lah, vokalisnya juga udah enggak ini. Beda ya, maksudnya enggak sama lo. Basisnya sih. Bangunnya. Mantap sih kalau live ternyata. Muter lo panggungnya. Oh iya tuh. Ngelu keren tuh. Liriknya bahasa Jepang gak ya? Ya. Terlihat apa ya, asik gitu. Yeah. Maksudnya menikmati panggungnya banget tuh. Wow, nah, sedikit aransemen di akhir lagunya.
live version. Siapa nih guys, vokalisnya siapa? Gokil. Mantap, mantap, mantap. Gokil. Gokil, cok. Akhirnya ada kesempatan buat nonton CN Blue. Enggak salah kalian yang nunjukin ini. Thank you udah yang udah ngerekomenin. Mantap. Gokil sih, bagus banget coy. Live ya. Beda banget vibes-nya pas di MV sama ini emang. Itu anjing emang band tuh gitu sih. Gokil, cok. Feeling-feeling nih pas live banyak banget yang beda, cok. Masuk nih, masuk playlist. Nanti kita bakal cek lagu-lagu CN Blue lainnya, live performance-nya CN Blue lainnya. Kayaknya bakal gokil sih. Kayaknya pecah sih. Tapi aku enggak tahu sih sebenarnya, ceritain lah soal CN Blue gitu di kolom komentar, dia itu siapa, bapaknya siapa. Aduh. Ya gitu-gitulah. Oke, udah. Thank you, thank you. Yang udah merekomendasikan. Wah, vokalisnya sih rockstar. Ngangkat banget sih, rocker banget. Ngangkat banget. Soalnya meskipun yang lainnya suaranya juga ini, tapi beda, masih auranya beda gitu dibanding sama yang vokalisnya tuh. Keren-keren. Thank you yang udah ngerekomenin. Yeah. Buat kalian yang punya rekomendasi band-band lain yang enggak kalah keren kayak CN Blue, D6 atau Drus, taruh aja di kolom komen, nanti kita bakal cek satu per satu, oke? Okay? Thank you, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Subscribe. Reaksi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.